Menerusi satu hantaran yang dimaknai dalam Instagram, pelakon cantik Fasha Sanda berkongsi luahan rasa dan kata-kata manis untuk ibu mertuanya Rokiah Mak Nur sempena sambutan ulang tahun kelahirannya semalam. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Ibu mertua terbaik di dunia adalah ibu mertua saya, ibu yang sangat berhati mulia, selalu mengungkapkan kata-kata manis dan mendoakan yang baik-baik untuk anak-anak dan menantu. Siapa yang mengenali ibu mertua saya pasti tahu, jiwa kasih sayangnya itu tidak dapat nak digambarkan dengan kata-kata, ujar Fasha. Dalam hantaran tersebut, pelakon jelita itu turut menzahirkan ucapan terima kasih buat ibu mertuanya kerana menjadi ibu yang baik bukan sahaja kepadanya, bahkan juga kepada menantu-menantu lain tanpa mengira kasih. Kami selalu bersyukur ada ibu mertua yang baik. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, bahagia dan diberikan kesihatan yang baik. Saya sayang ibu, kami semua sayang ibu, tulisnya. Selamat hari lahir dan semoga yang indah-indah saja,